Halo? Iya, saya sudah di depan. Iya, Pak, ya, Pak. Saya ke depan ya. Oke. Saya tunggu deh. Maksudnya ya? Iya, Pak. Ini benar nomor telepon Mas Sugo? Bapak mau saya telepon? Om, kembali. Belum. Lombok? Belum. Danau Toba? Lagi Danau Toba, belum pernah. Om, pernah liburan gak sih? Belum pernah. Sabar ya, Om. Suatu hari nanti pasti bisa. Tuh, Mon, kenapa ini baru foto pertama udah ngaco kamu tuh? Duh, Raymond. Ini kenapa aku jabat tangan sama Presiden Jokowi? Kalau kayak gini gak akan mungkin percaya orang tua aku. Biar ortu bangga, coy. Ini kenapa lagi ada foto bayi? Itu kalau lu like sama ortu, biasanya damai berkat cucu, Mon. Tapi lu pura-pura punya pacar gini bukannya malah bikin bokapku shock. Mon, bapakku tuh lagi sakit loh. Kalau aku ke Bali gak bawa pasangan, terus aku disuruh nikah gimana? Gimana aku tahu? Kenapa ada foto bapakku? Ngapain kamu prank? Ya elah, ini remoros. Kalau lo gak suka ya buang aja. Sore mbak. Halo mbak, makasih. Belum dandan mbak Chantal. Kirain udah siap. Siap-siapnya sih udah dari jam 12. Ngapain aja 3 jam lebih? Udah, biarin aja, udah biasa. Hati-hati, Mbak. Telat, Pak. Sama gitu. Pak, dingin nih. Iya, Pak. Tolong titip anak saya, Mas ya. Saya mau kejar anak saya satu lagi. Saya kamu mau ini ya. Mas. Raffi! Hei, Raffi! Om, kok sendirian? Ini pacar Om. Iya. Kok diedit sih? Udah putus ya? Kembali sini. Jangan, aduh. Kamu jangan jauh-jauh dari papa, Raffi. Mas, terima kasih ya, Mas ya. Sudah jaga langsung. Flight ke Bali. Betul, Pak. Pesawat? Pesawat, Pak. Iya, saya tahu dari pesawat. Mas, ada sepeda ke Bali. Maksudnya pesawat apa? Komodo Air. Kebetulan sekali. Anak-anak saya, mereka semua mau ke Bali. Boleh saya minta tolong, titip jaga anak-anak saya. Nanti mungkin sampai Ngurah Rai, sudah ada yang jemput. Jadi, Mas, bisa khawatir nganterin sampai rumah, ya. Terima kasih, Mas, ya. Pak, tapi... Ipa, Raffi, kalian sama Om ini, ya. Jaga pacarnya aja nggak bisa. Masa papa nitipin kita ke Om ini? Iva, papa serius atau bercanda? Serius. Nggak bercanda kan? Enggak. Kalau ini bercanda. Ya udah, Mas titip ya, Mas ya. Hati-hati ya, sayang. Tapi lo terima kasih banyak ya, Mas ya. Saya mau pamit dulu ya. Makasih, Mas. Ya, apa? Ya, baik. Om, namanya siapa? Putu. Yuk.
Apa? Anting. Kok bunyinya bisa pas di situ ya? Apa tuh, Mas? Ikat pinggang. Oke, okay, silakan. Koper saya ini ringan, Dek. Udah sering saya bawa ke kabin. Maaf, Pak. Sesuai peraturan yang ada, yang boleh masuk kabin hanya yang dapat ditenteng dengan mudah. Kamu nggak kenal siapa saya? Bapak Fatih Nur. Bukan nama saya. Tapi saya siapa? Kenal kan? Bapak-bapak bukan? Bukan. Saya ini wakil rakyat. Saya ini anggota dewan yang bikin aturan di saya. Jadi kamu jangan main-main dengan saya. Ini udah biasa saya lakukan kok. Tapi udah peraturannya seperti itu, Pak. Kamu lihat aja. Lihat ini. Lihat. Gampang, enteng kan? Gampang, enteng. Kamu pikir ini? Kamu pikir ini benar? Ini ringan kok. Hati-hati. Ngerti kan maksud saya? Bisa masuk kabin. Jadi, kamu jangan main-main dengan aku terlewat lah. Ini bukan level saya kamu ini. Ngerti gak kamu? Hah? Kamu pikir saya ini siapa? Lihat aja tuh, 5 menit lagi juga pundaknya turun sama si Enti. Begini nih. Itu tuh kesana. Lupang. Kok baca baik banget? Itu tuh ya. Di mana-mana lope-lope, di mana-mana lope-lope. Tenang, tenang, ini ujian. Hati-hati bro, pelan dulu ya. Yan. Tunggu bentar. Kalau pakaian lu kayak gini, nanti lu di dalam bakal dikerubutin sama orang. Masa sih? Mendingan menurut gua lu nyamar. Nah ini ada jaket nih, ada jaket. Nggak usah, ngapain? Coba aja dulu, coba. Nggak apa-apa, udah. Pakai. Aman ya, aman? Beneran aman? Aman. Serius. Nah, ya. Coba dulu aja, bro. Nah, ini kan keren. Nah, ini kan keren. Keren kan? Aman. Keren. Pasti aman. Yaudah, hati-hati ya. Mama kok kayak kambing minyak sih? Ini ribet banget, Be. Darling. Selamat sore. Sore. Bisa lihat tiket dan KTP-nya? Maksudnya apa, karcis? Kalau nggak ada, kartu mahasiswanya ada nggak? Aduh, lupa udah tua. Hah? Ngomong apa? Tua? Itu. Lo tau kan saya capek, ha? Matanya hilang sebelah. Jangan ngomong sembarangan, ya? Matanya hilang sebelah. Ini di sini ada semua. Ambil. Ambil. Aduh gimana bukanya? Aduh. Aduh babe, ada gunting enggak gunting? Oh, ada. Ini di tas. Di sini. Selamat sore. Bisa lihat. Lihat apa? Hah? Lihat gue. Hah? Minta KTP, minta apa? Nih, ambil. Minta karcis. Surat kawin. Surat tanah. Minta dilamar. Hah? Mau? Apa itu? Rian Dumasif. Mas. Rian Dumasif ya? Bukan. Jangan menyerah. Jangan. Nah ini tangan Rian Dumasif itu. Rian Jombang ya? Sampai ada mas? Rian Dumasif. Rian Dumasif bukan? Rian Dumasif bukan. Maaf mas. Tidak boleh membawa air minum ke dalam. Apele, ini kan cuma air minum saja nih. Halal ya halal. Tapi tetap tidak boleh, Mas. Tempat sama di mana biar kita buang saja. Atuh jangan dibuang. Ubah aja. Mas. Satu lagi. Mas.
foto lagi, tenang. Bayar es. Bayar es, Pak. Ayo, masuk. Eh, Pak Cek. Kok mau bikin sumber air di pesawat? Mau bikin semua? Mangga aku bawa, Pak. Mangga, Pak. Terima kasih banyak. Silahkan. Selamat sore, Pak. Misalnya aku... Ini saya check-in ya? Iya. Kamu mau ikut check-in sini apa? Di atas? Boleh ditimbang dulu. Pak, saya tolong itu ya. Di gang. Rumah Bapak di gang? Bukan, itu di pesawat itu loh. Di gang itu loh. Tempat duduk itu loh. Oh, maksudnya di lorong? Nah, iya, itu di lorong. Karena badan Bapak overweight ya? Bapak bilang saya gendut. Cuman agak besar aja. Nah, itu. Agak besar yang benar, Pak. Nih, dua tiketnya untuk Bapak dan anak yang agak besar. Makasih ya. Terima kasih. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Chandra. Biasa dipanggil Chandra. Bisa juga dipanggil Chandra. Tapi jangan dipanggil Burhan. Any problem? Nothing. Kapkun ka. Eh, papa. Aduh. Apaan sih? Maaf, sebelumnya ada pemeriksaan barang terlebih dahulu, Pak. Ya, my darling. Barangnya my darling mau diperiksa. Aish, Pak, nyangkut, Pak, bisa. Maksudnya tasnya, Ibu. Oh, kacamata dan jam tangannya, Pak. Oh, kacamata tuh. Ya. Yuk. Jadi ketinggalnya, Pak. Iya, Bapak. Udah enggak tahan mau naik pesawat. Silakan, Pak. Iya. Aduh, Pak. Aduh, my darling. Ayo minggir, ya. Minggir. Massive? Bukan. Come on, don't lie. I am a fan. Fan? Bukan. I know. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Asalkan kau telah menyakit. Mas Rian. Sama yang cantik kok takut. Dia cowok, Pak. Gak apa-apa, Mas Rian. Kalau orang udah setua saya ini, gak bisa milih-milih, ya, Mbak? Tuh, Pak. Bapak kenal saya? Mas Rian, kan? Bukan. Itu ada tulisannya di belakang. Hah? Di belakang? Iya. Serius? Waduh. Berarti anak-anak ngerjain gua nih. Percuma dong gua nyamar. Kalau The Massive itu marga mana ya? Batak. Oh, bukan, Kak. Ambon. Oh, bukan. Ambon juga bukan. Flores. Bukan. Kupang. Ah, Kupang, Mas. Kupang. Kupang ya, betul-betul Kupang. Cocok. Segera masuk ke dalam. Selamat datang. Luar tempatnya. Silakan. Tenang. Gak rugi kok duduk bareng kita. Bakal TV apa? Mbak. Ya? Bisa minta tolong enggak? Ada apa ya? Bisa kenalan dengan Om ini enggak? Kasihan, Om ini jomblo. Kamu tuh lo, jangan kayak gitu, malu Om. Enggak apa-apa dong. Apa di mana? Ini
Kenapa? Maaf, Pak. Bapak duduk di kursi nomor berapa ya? Kamu nggak kenal siapa saya? Nggak tahu, Pak. Saya ini wakil rakyat. Pantesnya saya duduk di kelas bisnis. Tapi ini kelas ekonomi. Sudahlah. Saya sengaja duduk di kelas ekonomi ini supaya saya tahu rasa rakyat itu kalau naik pesawat di kelas ekonomi seperti apa gitu. Rakyat biasa itu, Pak, duduk sesuai sama nomor tiketnya. Tuh kan, aneh kan? Loh, kok jadi saya ngerasa aneh sih? Maaf, Mas. Boleh lihat boarding pass-nya. Pak, permisi, Pak. Mbak, gak apa-apa, Mbak. Namanya juga wakil rakyat. Pak. Gampang tidur. Maaf kan lo bilang kamu jangan gendut-gendut. Aduh, Pak. Dipukul lagi ya. Susah ini, tahan dikit. Dikit lagi. Maaf ya, Mas. Gangguan sedikit. Tidak apa-apa. Papa. Kamu yang kesini dikit kayak tadi lo. Kayak papa kesini. Kamu yang gedut. Papa. Kamu. Diskusinya bisa sebentar. Saya tidak bisa nafas ini. Tahan dulu nafasnya dikit lagi. Kan masalahnya ini kan. Dikit lagi. Siapa? Nyangkut. Maaf. Biar saya aja, biar saya bantu, Pak. Biar saya aja. Udah, nggak apa-apa, Pak. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Biar saya. Permisi, biar saya bantu. Oke. Ya. Ini kayaknya tasnya kebesaran ya, Pak. Harusnya masuk bagasi ini, ya. Hati-hati kalau bicara. Stop! Kamu apa-apaan sih? Nggak kenal sama saya? Kamu bisa saya tuntut, loh. Mas itu kenal sama saya, ha? Berarti nggak bisa nuntut saya. Komodo air ready for take off. Pinggir. Cekok. Ini komedi banget nih, aduh. Lucu. Terminator naik pesawat. Mas, tolong ototnya taruh bagasi, bisa nggak? Yang mana? Ini kena teman saya. Oh, maaf ya. Mas, maaf. Sebentar lagi pesawat udah mau take off, boleh dimatikan? Detik doang, Mbak, bentar. Tugas nih. Iya, tapi peraturannya semua peralatan elektronik harus dimatikan. Mati, Cuk. Ya udah deh. Mbak, pesawat kan elektronik ya? Kok nggak dimatiin juga sih? Iya kan ya, Mas? Kamu mau saya matiin? Cok, Slim. Maaf, Mas. Bisa dibantu nomor seatnya? 45D, Mbak. Oh, boleh saya antar? Iya, boleh. Ya. Silakan duluan, Mbak. Oh iya, maaf. Sebelah sini, Mas. Iya. Silakan, Pak, seatnya di sebelah sini. 45. Oh iya. Tasnya biar saya aja. Makasih. Om, suka binatang ya? Iya, kok tahu? Di tangannya ada tato-tato binatang. Oh iya, ini kura-kura. Ini kucing nih. Ah, aku suka kucing.
Nah, ya kan? Lucu, kucingnya lucu banget. Kalau ini? Oh ayam. Oh bebek. Pak Tatang ke Kupang dengan Pak Mamat. Selamat datang para penumpang yang terhormat. Kami akan melakukan penghitungan jumlah penumpang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing sesuai dengan nomor kursi yang tertera pada boarding pass Anda. Yuk, semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Dear passenger, we will be conducting our final passenger count. Please return to your seat as indicated on your boarding pass. Nama saya Ladia Wulandari, senior awak kabin pada penerbangan ini, dan saya masih tinggal. Atas nama Komodo Air, Kapten Julius, dan seluruh awak pesawat mengucapkan selamat datang dalam penerbangan Komo 555 dengan tujuan Denpasar. Penerbangan ke Denpasar akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 55 menit. Para penumpang yang saya hormati, kecuali ada mantan saya, mohon maaf ya. Oke, kami mohon perhatian sementara. Rekan saya akan memeragakan bagaimana caranya menjelaskan hal-hal yang mungkin sudah beratus-ratus kali kita pernah dengar. Dan juga dengan beratus-ratus kali itu kita pura-pura untuk tertarik. Pertama, kami akan memperagakan cara mengenakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman Anda itu dipasang seperti ini. Dikencangkan seperti ini. Kalau kekencangan, silakan pasang tampang seperti ini. Hei, dah lupa melepaskannya. Angkat seperti ini. Jangan sedih. Pesawat ini dilengkapi dengan 12 pintu darurat. 10 di bagian bawah, ada 5 di kiri, 5 di kanan, 2 di atas, di kiri, dan di kanan. Dan dalam keadaan darurat, lampu di bawah ini akan kelap-kelip. Dalam keadaan darurat, saat pesawat mendarat di perairan, nih pelampungnya ada di bawah kursi Anda semuanya. Jangan tanya ukuran, jangan tanya warna, semuanya sama. Cara menggunakannya seperti ini. Oke, mengikatnya seperti ini. Hap. Untuk mengembangkan bajunya, tarik ujung merah sekerasnya. Kalau nggak bisa juga, silahkan ditiup. Belum juga, berita loh, mungkin pelampungnya bocor. Dalam kantung kursi depan Anda, ada petunjuk informasi keselamatan. Terima kasih atas kepercayaan Anda terbang bersama Komo 555 dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Enggak, Bang, ini hitam aja. Sakit, sumpah. Mas, mas, tolong bisa. Mas. Bang, biarin hitam aja. Udah takdir soalnya. Kacamata hitam saya, balikin. Ya, enggak jadi putih dong. Hoki lu. Alhamdulillah. Udah bener mau diputihin. Udah, Mbak. No. Ah. Oops. Hati-hati.
mati di jalan. Ngebajak pesawat aja. Tifa, ingat kata papa, gak boleh bercanda soal ngebajak atau ngerampok. Jadi, kalau serius boleh dong. Masih. Hei, nganti atuh, oi! Jorik, Sugarma. Adi cantik, mau minum apa? Saya mau... Saya spiritnya, Mbak. Bentar ya. Apa, Adi? Adi jadinya mau minum apa? Saya mau... Mbak jadi pacar Om ini. Bisa? Ganti baju, Mbak. Iya, tahu ganti baju, tapi kenapa di sini kan enggak boleh, kenapa enggak di toilet? Penuh toilet. Tunggu. Kebalik. Mbak, maaf. It's okay, Mbak. Kok masih di sini, Mas? Saya enggak enak loh, Mbak. Enggak apa-apa, Mas. Kan saya udah bilang enggak apa-apa. Perhatian semuanya! Ini pemasukan! Ini pemasukan! Ini pemasukan! Ini teaksi teroisme!
Gak boleh bercanda soal ngebacok atau ngebom. Aduh, adek manis, biarpun Idora, ini sungguh-sungguh tidak bercanda. Ah, kalau serius ya udah. Ini orangnya siapa nih? Bapaknya saya parah juga nih. Macam-macam ya. Siapa tuh yang berani bicara tuh, ha? Hei, siapa tuh? Weng, cari. Emang, Mbak Dini? Emang, Kang. Duduk lagi, Kang. Duduk, duduk. Duduk. Lo mau ngebajak pakai cara apa? Hah? Mau ribut sama gue? Gue saya parah di sini. Saya parah di Tuli. Tuli, lo parah mana? Saya parah di Tuli. Gue hajar, Bang. Iya, gue duduk. Eh, jangan. Kenapa dicabut? Maaf, padahal terbatas ini. Pedit. Lihat kan, semua? Ada yang berada macam-macam. Saya panas. Jangan dipegang. Kepala nyotak. Sok, Dani. Pedi, ayo. Inta, tolong pakai pendidikan. Kamu yang panah tuh. Kau ini kayaknya tidak ada guna ya di sini ya? Ada, tuh kan saya udah nyampe di sini. Kalian maunya apa? Saya, Teh! Yang maunya tuh sama Tete, atuh. Serius? Hei, Dona! Supaya kau tahu ya, kami ini cuma ingin merubah tujuan pesawat ke Jayapura! Sampah itu Jayapura ada di Pulau Papua. Mbak, ada apa nih, Mbak? Akhirnya Tuhan pun. Ya, ini lagu apaan? Iramanya jadul banget begini nih. Ini lagu keren. Zaman dulu punya, judulnya Maria. Maria? Iya, Maria. Tidak usah ketawa, tidak usah ketawa. Kami juga tahu geografi. Tidak usah ketawa. Berarti Jayapura bahasa Inggris sih. Ya, kayak Inggris sama England beda. Nah, pintar anyun atau. Dia pintar. Bapak tenang. Anyun atau. Beda Jayapura sama Papua. Bu, geografi. Bu, jangan gitu. Boleh permisi? Iya. Maaf ya, Pak. Boleh permisi? Iya. Maaf ya, Pak. Masih bisa kan, Pak? Iya. Enggak apa-apa kan? Ininya. Sebentar. Sebentar ya, Pak. Sebentar. Mbak. Ikut, Pak. Bapak ini gimana, Mbak? Enggak apa-apa, tenang ya, Mbak. Tenang ya. Hei, Nona. Mau kemana kau? Hah? Woi! Hei, bukan ini! Cepat-cepat ya! Dulunya ganteng juga nih penyanyinya, Kepe. Iya, ganteng kan? Tahun berapa nih? Ini pasti sekarang udah botak nih penyanyinya ini. Bah, apa gue bilang? Ini juga kalau masih hidup paling udah botak, ribet, bah. Pikun. Ini lihat aja nih tuh. Ini tahun berapa ini nih? Kok mirip, Kep? Itu fotoku zaman dulu. Tumbuh kan kau nanti ya? Ganteng, Kep. Ganteng, beneran nih. Ganteng. Ganteng kan? Ini tuh, apa ya, tipe-tipe orang yang mesti lihat berkali-kali baru auranya kelihatan. Ini mah, Reza Radian juga lewat, Kep, ini mah. Lewat mana maksud kau? Ya, lewat depannya, mesti gitu. Mundur! Ya, Alah, apaan itu doyong-doyong, woi? Apa sih? Diam, jangan macam-macam, diam lo. Ini pembajakan. Kan saya tuh udah bilang tadi, tuh. Bro, terlambat naik pesawat ya? Hah? Woi, serius? Pesawat ini pembajak. Ya kami juga serius. Memangnya dari tadi main-main? Gua gak peduli. Pesawat ini harus berangkat ke Kupang. Gak bisa tuh, sang nana main ke Kupang wae, gak bisa. Lo dengar sendiri toh,
tidak bisa. Kasih tahu Danyun, kenapa tidak bisa? Soalnya saya teh udah pernah ke sana. Au! Aduh. Bukan karena itu, tapi karena kita dua orang dan dia sendirian. Gitu. Lagian nih, Bro. Kami ini pegang senjata. Bro pegang apa? Pegang cita-cita. Cita-cita kakak apa? Mana senjata lo? Hei, itu lo bilang senjata. Hei, senjata. Kita nggak lucu. Itu bom. Aduh, bom tuh. Nggak jadi nggak banyak tuh. Ini belum kawin lu. Diam, Sar. Meledak, Dur. Kok cerewet tadi meledak gitu? Kayaknya kita mesti lapor deh. Belok Nishan mesti lapor ini. Takutnya aku juga mikir. Tapi ini udah lama. Kita udah nyari dari kamu. Jangan kayak gitu. Akhirnya Tuhan pun memanggilmu. Oh, Maria. Bos. Apa? Ini cuma mau tanya saja ini, Bos. Kira-kira nih, Bos. Kalau saya panah bos, mungkin panah di sini. Itu bom bagaimana? Pesawat ini bakal meledak. Dan cuma gue yang tahu detonatornya di mana. Lupa! Udah gak usah ngapajak dulu, udah meledak dulu. Sorry ya. Gue gak doyan buka-bukaan. Gak kayak lo. Makasih, Kang. Sawa aja, Kang. Kau tuh disindir, bukan dipuji. Ini teh pujian. Pak, Fah, pesawatnya dibajak, Fah. Kita gak jadi ke Bali. Asik! Ke Bali kan juga udah sering. Tapi, enaknya kemana ya? Ya, bisa jadi kita gak kemana-mana. Soalnya kalau bomnya meledak gimana? Hah? Makanya doa aja biar bomnya gak meledak, oke? Oke. Sini, 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 ayo. Udah gol, Pak. Belum. Engken tuh. Coba kan. Gimana Putu? Jadi pulang dia? Jadi. Malam ini dah dia pulang. Bos. Gua hitung sampai 3. Kalau lu gak setuju pesawat ini ke Kupang, gua ledakin. Bos. Kita juga bisa hitung. Kita juga sekolah. Kalau ini pesawat tidak mendarat di Jayapura, saya panah bos di sini, Iya, yeah, kita hitung sampai 5. Bagaimana sih? Dia tuh hitung sampai 3. Bentar, mau apa lo? Diskusi ini ya. 1, 2, 3. Di sini sudah meledak. Kenapa kau hitung sampai sini? Nih, ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sama sampai sini. 1! Itu, ha? 1! 2! 2! 2! 2! Aku sayang ayah. 3! 3! 3? 3? Pesawat ini saya bajak! Bajak lagi! Ini pemajakan atau pres mau sih? Dun! Serah, baliklah! Ya bagaimana? Ini kan serang udara! Ah. Ini gak bercanda! Ini serius! Hey, kakak, begini saja. Kakak kalau mau bajak pesawat ini, mau bajak kemana? Ke Bali! Kenapa ketawa? Bali Papuanya. Kakak, begini nih. Saya kasih pelajaran dasar dalam hal membajak pesawat nih. Jadi begini kakak. Kakak itu kalau memang dari awal memang ke Bali, tidak perlu pakai bajak pesawat. Kan pesawat ini dari awal memang ke Bali. Kita ke Papua. Nanti saya jelasin kau. Ini dulu. Kalau gitu, jangan diganti-ganti. Biarkan pesawat ini mendarat di Bali. Oh, sebentar. Ini yang pegang bom gue. Oke? Jadi gue yang berhak nentuin kemana. Gue ledak ini. Hei, ini pistol lo. Ini bom. Ini pistol. Ini bom. Aku tembak kepalamu, mati kamu. Kakak-kakak, jangan lupa ya.
kami berdua yang duluan di sini. Dan ini busur. Hei, kakak-kakak. Hei, jangan lupa juga ini koteka. Senjata tumpul koteka. Oke. Kita negosiasikan nanti. Kok nanti? Sekarang kita harus kuasai kokpit dulu. Kenapa begitu? Kokpit apaan? Kalau nggak percuma kita ribut-ribut. Semua kru tenangin penumpang. Kosongkan kelas bisnis. Semua kru. Lu tenang. Hei, kalian berdua, kumpulkan semua HP yang ada di pesawat ini. Hei, seenaknya main suruh-suruh. Duh, main nyuruh. Oke. Oke. Semua penumpang yang ada di sini pindah ke belakang. Pindah ke belakang, lu bantuin. Iya. Lu bantuin pindahin penumpang semuanya ke belakang. Bukan itu. Bantuin. Iya. Gua salah nih. Bukan itu, Oneng. Pindahin kan. Bantu penumpang pindah ke belakang, bukan barangnya. Ngerti? Penumpangnya aja. Iya, penumpangnya aja. Mas, bisa pindah ke belakang, Mas. Pindah ke belakang? Silakan. Pindah. Maaf, silakan pindah ke belakang. Pindah. Silakan. Lu ngapain sini? Hah? Lu ngapain? Lu pindah. Silakan pindah ke belakang, Bapak. Tenang. Gimana? Tunggu dulu. My darling, kayaknya ini udah waktunya. My darling harus putusin si Gentong atau Eka. Iya, sebelum kita mati, kita butuh kepastian dia pilih ayah ya. Eka! Penumpang semuanya, perhatian! Kasih keluar kalian punya handphone, taruh di sini semuanya! Ibu, saya tidak mau kurang ajar nih, tapi tolonglah pengertian. Terima kasih banyak, Ibu. Ada pemunculan pesawat nih. Mana? Coba ya, Bang. Apa aja di bintang? Dia cek aja. Ini sih parah banget nih. Iya! Pindah belakang! Pindah! Kalau saya nggak mau! Hah? Gua ada bom! Jangan nakut-nakutin, Nek. Mana bomnya? Gua nggak takut! Nek! Sini apa sini? Mana Mas HP? Enggak ada, Om. Bohong. Om enggak ada. Ah, ini apa ini? Kutu. Turun. Cepat masuk. Awas. Jangan kasih kode. Jangan buka pintunya, ada pembajak. Goblok! Gila kamu ya? Dia nggak salah! Oh. Kamu sendiri yang bilang jangan kasih kode. Dia nggak kasih kode loh. Tapi gara-gara. Dia ngomong langsung. Gara-gara dia kita nggak bisa masuk. Siapa bilang nggak bisa masuk? Pasti ada cara lain. Cuma pilot yang goblok mau bukain pintu. Hei, jangan bercanda kok soal pembajakan. Jangan sampai dia dekat tombol aja. Mana tombol aja? Nah, tombol nih diputer nih tuh 7700. Goblok! Mas. Mas. Cari dokter. Kopi gelas. Tunggu dulu, aku bukan pembajak. Bukan pembajak gimana? Jangan macam-macam. Tunggu dulu. Aku tidak macam-macam loh. Kamu harus percaya aku bukan pembajak. Oh, kamu takut karena aku pegang pistol? Jangan. Tenang. Namaku Putu. Ayahku sakit keras di Bali, makanya aku ke Bali dan aku mau pesawat ini mendarat di Bali. Terus kamu? Kamu nggak sengaja aja nyelundupin ini pistol? Ini bukan pistolku. Aku nggak tahu pistol.
pistol siapa? Aku nemuin di toilet gitu, tempat sampah tuh. Aku enggak tahu, mungkin pembaca yang mana, aku enggak tahu yang jelas. Aku butuh bantuan kamu loh. Aku butuh bantuan kamu untuk menyergap mereka loh. Tolong. Kamu mau aku ngapain? Jumlah mereka itu lebih banyak dari kita. Kamu cari aja orang yang kamu percaya ya. Nanti kita omongin lagi ya. Ayo nak, aku putusin sekarang. Kamu masih gak percaya sama aku? Tembak jauh. Kalau kamu percaya, kembaliin pistolnya. Kita cari dokter sama-sama. Semoga pilihan aku gak salah. Aku Chantal. Apa ada dokter di sini? Tolong angkat tangan. Bapak, Ibu. Kalau ada dokter di sini dan bisa menolong, akan kami bebaskan duluan. Kak Rafi kan bukan dokter. Kalau ada yang bukan dokter, tapi angkat tangan, kalian boleh turun pesawat sekarang juga. Ayo. Komo 555, balik approach. I say again, balik approach. Ini Pak, ada flight Komo 555 dari Jakarta yang pasar. 555 sudah jalan, ini 0 man. Halo. Komo 555 dari Jakarta menuju dan pasar, di ketinggian 3000 feet mengalami hijack. Baik, baik. Lapor saya. Semua kelas bisnis ya, sampai sana kita sergap rame-rame, gimana? Yaudah, oke. Tapi aku butuh satu orang loh yang bisa dipercaya untuk jaga-jaga, untuk jadi mata-mata. Woi, kakak berdua ini akrab sekali rupanya nih. Mau tak ajak dinner tapi malah ditolak loh. Ya wajar lah ditolak. Kau kan pembajak, bagaimana sih? Haaah, so sweet pisan, oi. Dina sama pramugari. Ada FTP. Tumpul, diam sedikit. Mana ada FTP kita begitu? FTP kita itu laki-laki yang tukang, perempuan yang bawa jamu. Tidak ada yang syuting di pesawat begini. Ya nanti dibikin. Siapa yang bikin? Ini lagi ngomongin apa sih? FTV ya, yang judulnya kayak Cintaku di Kandang Monyet atau Aku Pinang Kau dalam Biskota gitu ya, sih ya. Miliada gesep agoy. Apa? Miliada gesep agoy. Apa? FTV. Hey! Kita. Kita tuh pembajak, bukan emak-emak yang nonton FTV atau serial India. Dia suka film India, sahu kan? Salman kan? Amita Bachchan? Hei! Lu pulang aja sana! Lu gak usah bajak pesawat! Lu juga! Lu gak usah ke Jayapura! Lu kok jadi saya? Kok sih? Sudah! Kenapa jadi ribut lu? Kita ini harus kompak! Lebih baik kita ngobrol di kelas bisnis aja! Hah! Kebetulan nih! Ayo gak pernah ke bisnis! Jangan maju-maju, nak! Kok bisa diam tidak sih? Kalau kita ngobrol di kelas bisnis, siapa yang jaga penumpang? Buat apa dijaga? HP sudah kita sita. Mau kemana mereka? Hah? Mau loncat? Ini pesawat loh, bukan metro mini. Aku diam. Sudah. Yuk, ayo. Hehehe.
sekarang kita putusin kita mau kemana. Ya sudah, kita mulai dari motivasi kita membacak pesawat ini. Oke. Gue dendam sama airlines busuk yang udah ngancurin hidup gue. Kenapa itu? Saya cuma telat 15 menit ya. Lu gak mau tahu, cari pesawat. Tapi bapak sudah telat 15 menit dan pesawat sudah. Gue telat cuma 10 menit ditinggal. Sementara kalau mereka delay 2 jam, mereka asik-asik aja. Bayangin. Karena itu, gue kehilangan investor besar. Beneran parah, oi. Udah jelas telat, malahin lagi. Gue emang telat ya, tapi masa iya gue ditinggal? Iya, gak adil. Makanya, gue ngebajak pesawat ini dan gue minta 5 miliar. Kalau kita ngelibatin penumpang, apa gak ngebahayain nyawa mereka? Makanya gak semua, mbak. Kita pilih yang bisa kita andelin aja. Ya? Udah siuman sih. Dokter lanjut di depan aja ya. Iya. Gimana? Bentar. Kamu yakin? Iya, yakin banget, mbak. Udah, gak apa-apa ya. Sini. Gimana kalau mereka bertiga? Kayaknya dalam keadaan kayak gini mereka bisa tenang. Dure! Tunggu! Lima! Mendong! Lebih gak ada! Bodaki! Ini baru ada! Aduh, bodaki! Tenang sama lo, bedanya tipis. Ya lagian gimana mau percaya sama pilihannya? Orang mana dia milih cowok aja salah mulu. Iya. Mas, kamu? Maaf, Pak. Gak maksud. Sungguh. Itu dokter yang tadi gimana bisa kan? Itu ganteng banget. Kalau bapak yang badannya besar itu sebelah kanan gimana? Yang rebel-rebel gitu kan? Kalau yang baik-baik aja kan gak bosan. Dokter itu kan, mbak? Ya kan? Bukan ya? Ya, ngomongin apa sih? Yang mana sih, mbak? Yang mana? Kalau kalian, apa motivasi kalian? Kita teh pengen pemerintah tuh sadar. Pemerintah udah pilih kasih. Banyak ketidakadilan di Papua tuh. Betul tidak? Lalu kan orang Sunda. Apa lo ikutan? Ini tuh yang namanya solidaritas. Apa? Setia kawan. Setia kawan itu maksudnya apa? Ya, solidaritas. Mengerti. Alasan kalian bagus sekali, keren. Tapi kenapa kalian bajak pesawat ke Bali? Kenapa enggak pesawat ke Jayapura aja? Ya, kakak, kau ini kurang informasi emang. Kan ke Papua tiketnya mahal. Ini kita tiket ke Bali saja. Pakai kotak sumbangan. Iya, orang Jakarta mah pelit-pelit. Pak. Bu, mohon perhatiannya sebentar. Saya teh mau ngebajak pesawat demi melawan ketidakadilan di Papua. Tuh. Saya butuh tiket buat ke Papua. Mohon sumbangannya, solidaritas untuk Papua. Solidaritas. Apa apaan ini? Sumbangan untuk Papua. Banyak pesawat. Ada. Ayo. Itu bukan pelit-pelit namanya, itu bodoh namanya tahu. Mana ada mau orang sumbang untuk baju pesawat? Memang saya saja malu kok mengakuinya. Kita kan ide kamu. Aku diam saja, Pak. Nah, jadi gini, Pak. Kita akan pindahkan Bapak ke kelas bisnis karena kita butuh ada orang di sana untuk jadi mata-mata kita. Saya jadi mata-mata? Iya. Mata-mata. Tapi penjahatnya gimana? Nanti kita akan kasih dia minuman. Terus dalam minumannya kita taruhin obat murus-murus. Dan dalam waktu 2 menit pasti udah kelihatan efeknya. Pinter ini loh. Tapi kan saya ini tiketnya kelas ekonomi, Pak. Pindah ke bisnisnya gimana? Bapak bisa pura-pura kena asma atau sesak nafas gitu. Kena asma ya? Bisa. Kagetin. Agak lebih keras sedikit gitu loh, Mas. Hah? Mas, kalau mau ngagetin orang itu...
Udah oke. Saya ikutkan. Pengen ikut-ikut. Bapak ngurusin negara aja nih, ada rakyat kelaparan nih. Loh, ini kan soal negara. Sudah, kamu bantu. Usah dia. Prat. Terus kamu kenapa tuh pakai ngebajak segala? Asma. Dia itu sakit loh. Tolong, saya sekarang. Pura-pura, Irma. Lebay. Enggak, saya serius. Saya betul-betul dalam keadaan sakit. Kalau saya mati, berapa banyak coba rakyat yang saya tinggalkan coba? Berapa banyak? Kasihan mereka nanti. Saya emang enggak, Pak. Sebentar. Su. Itu tidak boleh. Sakit. Pak, ayo, Pak. Ini sakit beneran. Kasihan. Saya enggak main-main, saya. Makasih, Pak. Kamu baik sekali sama orang tua. Baik sekali sama orang tua. Heran. Kalian sakit beneran, kan? Dah sudah, jangan berantem. Bentar, bentar. Ngapain? Mau posting di IG. Biar papa tuh tahu kalau papa salah nitipin kita ke orang yang gak empu tuh. Hey, kakak. Ya sudah lah, kau lanjut kau bercerita tadi tuh. Aku ke Bali karena bapakku lagi sakit keras. Gitu doang. Ya ente alasan itu spektakuler gitu. Gak ada alasan yang lebih hits gitu. Putus sama pacar. Aku juga baru putus sama pacar. Sakit tau rasanya. Aku minta balian, dia gak mau gak? Gak mau gak balik sama aku? Ah, itu baru keren. Putus sama pacar terus ngebajak pesawat biar bisa jadian sama mantan. Mantap. Hei. Kita belum nentuin bahwa kita bakalan turun di Bali. Oke? Okay? Cepetan pos di IG. Gini. Tujuan pesawat ini tuh ke Bali. Jadi bensinnya hanya cukup untuk ke Bali. Kalau kalian mau lanjut, turun dulu, lalu isi bensin di Bali. Tapi kakak, kau ini kan yang bajak paling terakhir. Kenapa kau yang menentukan? Jangan lupa. Uang 5 miliar. Nah, itu. Uang kan masalahnya. Aku ada ide. Gimana kalau kita tetap pada rencana semula? Pesawat mendarat di Bali. Lalu kita isi bensin. Setelah itu, kamu minta uang 5 miliar. Kenapa harus di Bali? Karena kantor cabang terbesar airline ini ada di Bali. Jadi kamu lebih mudah untuk minta uang sebesar itu. Kalian sudah punya rencana untuk kabur ketika sudah sampai Kupang ataupun Jayapura? Iya. Gua mau kabur ke Australia dan Kupang. Kalau kami sih akan ke Papua tetap sembunyi di hutan-hutan. Yo. Jadi gimana? Bali? Oke. Gue juga setuju. Bentar. Apa? Ini tangan masuk ke dalam. Susah keluar. Kok bikin apa dari tadi tua? Tolongin. Aduh. Masa sih begini aja gak ada yang ngerti? Ini kacau nih semuanya nih, hah? Matre TV itu nomor satu. Kita itu nge-pop, tapi itu dalam. Pak. Tahu gak? Kita... Pak. Sudah ada videonya, Pak. Video apa? Si pembajak komen 555 baru aja muncul video di Instagram. Isinya apa? Ternyata si pembajak minta matanya balikan, Pak. Kejar matanya. Oke, Pak. Kejar matanya. Ya. Tawarin eksklusif. Siap, Pak. Baik, Pak. Halo? Apa nih? Kopi, silakan diminum. Inta. Oh iya. Kopi. Iya, sudah pernah aja. Kopi. Silakan. Apa ini? Jangan minum! Jangan minum! Goblok! Ambil.
diambil. Lu kasih. Kasih ke dia. Buat saya? Iya, kenapa? Lu takut ada racunnya? Enak nih. Makasih ya. Ini kopi merek apa sih ini? Kok bikin mulus begini nih? Di sini bukan untuk bunuh orang. Apalagi kalau kita belum negosiasi. Kamu mau? Huh? Rencana kita berantakan, mau kamu? Gila kamu tuh. Awas ya. Sekali lagi lu ulangi, gua bunuh kalian satu persatu. Kalian berdua, ikut gua. Kita ke kopit. Bir! Pemirsa, saya sedang bersama dengan mantan pacar Putri yang dikonfirmasi sebagai pembajak pesawat Komodo E. Kapan terakhir kali Anda ngobrol dengan Putu, Kak? Putu nelfon gue sih kemarin, minta balikan. Tapi gue udah ilfil lah sama dia. Lagian, ngapain coba dia pakai bajak pesawat gitu? Gak penting deh. Terus kok dia tahu ya gue di Bali? Gue gak update sosmed sama sekali gitu. Selamat malam, saudari Talisa. Iya, kenapa? Kali ini masih datang dari berita pembajakan pesawat. Putu diduga melakukan pembajakan ini sendirian. Dari video yang diunggah oleh salah satu penumpang, Putu, dijelaskan bahwa pelaku sedang mengalami kecelakaan. Sekian Pak. Info terkini kali ini. Pak, kok di sini tidurnya, Pak? Bapak kenapa nih, Pak? Suara apa tuh? Ini ada bunyinya nih. Ya iya, kan ditanya suara apa nih? Ning-ning. Kalau ada bunyinya, teh, pesawat mau jatuh. Yaudah, cari. Cari kopilot. Pura. Kembali ke atas, biar aku cari co-pilotnya, ya? Pilot! Sini! Pilot! Pilot! Itu ada bunyi ting-ting-ting di kokpit, apa itu? Hei! Ini sebenarnya saya ini justru di ruang bisnis ini buat apa sih? Jadi mata-mata-mata-matain siapa orang kosong gini? Oh, ini loh.
Maaf, Kang. Mana pilotnya? Lagi dicari, Kang. Lama. Di sini, ada yang punya pengalaman terbangin pesawat? Loh, pesawatnya mau jatuh ya? Saya ulangi lagi. Ada yang bisa nerbangin pesawat? Yang bisa. Aku, Om. Tapi di game simulator. Yakin? Kamu bisa? Kalau gitu, kita coba. Ayo. Enak aja. Kak Rafi jangan mau bantuin pembajak. Ini bukan bantu pembajak. Ini menyelamatkan semua nyawa yang ada di sini. Kamu mau? Nggak ketemu sama mama kamu di Bali, mau? Nggak mau kan? Ya kan? Como 555 continue descent to second altitude, contact Nora Tower 122.8. Kaki lu jangan di situ. Di sini. Ini apa? Dia bisa. Bisa apa? Kecil kayak gini. Kamu tenang dulu. Dia bilang dia biasa mengendari pesawat, tapi lewat game semangat. Udah tenang aja dulu. Tolong ngobrol dulu. Mas, Mas Awe. Mas. Apa sih? Tolongin Mas, ini udah mau mendarat. Ini udah bisa mendarat di pesawatnya. Bener kok, bener. Bener apa? Bener bisa? Bener-bener beda sama yang di game. Aduh, kayak asut ada nggak? Kayak asut apa? Itu perlu nengok lu cara itu. Mungkin ini bahaya. Udah itu tekan aja auto landingnya, pasti nyala itu. Tekan apa? Auto landing gimana? Aduh, itu di atas tuh ada buku panduan, lihat aja di situ semua ada. Nah, itu autopilotnya udah nyalain. Sekarang nyalain autolandingnya biar pesawatnya nggak ketemu sama. Jangan lupa itu rodanya pastiin keluar ya. Gimana caranya? Itu di buku itu ada semua, lihat mas, aja. Tetap aja nggak bisa dong, Mas. Aduh. Udah beres. Jangan panik ya. Bye. Jangan lupa direm, kalau di bawah direm ya. Mana remnya? Ya di kaki sama aja kayak mobil. Ah. Itu tetap enggak bisa dong, Mas. Enggak ngerti ya. Mas. Mas. Lagi aduh. Sebentar, biar saya baca dulu. Ya. Kamu bisa? Bisa, sebentar. Tenang dulu. Toilet, sebentar. Oke, udah nyala. Ya oke, gue bisa. Eh, udah mau mendarat, ini siapa yang bisa bantu saya? Aku bisa. Gua aja. Enggak, udah. Aku aja. Para penumpang, sebentar lagi kita akan mendarat darurat. Harap kembali ke tempat duduk Anda. Mendarat.
Kita berantem bendara tuh. Kita berantem. Sekarang gini, aku akan bikin mereka lengah ya. Kamu dan para penumpang lainnya sergap mereka dari belakang. Ya. Gak bisa. Apa nggak bisa? Soalnya ada mata-mata di antara penumpang. Dari mana kamu? Itu buktinya soal kopi bisa ketahuan. Bisa aja mereka curiga loh. Enggak, tunggu. Terus kalau pistol, gimana cara bisa di dalam toilet? Hah? Pasti dia. Hah? Sewakil rakyat, dia orang yang masuk sebelum aku akan menggunakan pistol di toilet loh. Bisa jadi sih ya. Soalnya waktu aku bahas soal kopi juga dia nguping. Aku akan jauhkan mereka dari kelas bisnis. Lalu kamu dan penumpang lainnya sergap mereka dari belakang. Ya. Hati-hati. Sabar dong. Ini saat yang penting. Negosiasi. Seperti yang kita diskusikan, Mbak. Iya, tenang aja, Pak. Dia pasti nurut sama saya. Talisa? Kenapa dia ada di sini? Itu siapa? Mantan. Mantan? Nggak sia-sia kamu teh banyak pesawat di sini. Kemana? Tinggal balikan aja sama mantan nih susahnya. Wah, kok persiapan matang juga ya? Ini perang. Buka. Buka dong, Nona. Buka. Sama pihak luar. Enggak, saya enggak tahu. Kamu? Bukan. Kamu? Bukan saya, Kak. Ya, kan, pinjam dulu truknya, kan. Sebentar. Berapa? Mau ngomong, kan. Ini enggak seperti yang kamu kira, loh. Maksudnya? Jangan salah paham. Salah paham apaan sih, GR? Tunggu. Maaf. Soalnya gini, loh. Kamu kelihatan marah sekali, loh, waktu mantanku muncul. Marah? Kenapa harus marah? Sandal. Sat. Ih. Nih, Pak. Tes. Woi. Halo semua. Nih, yang ngebajak pesawat ini teh bukan cuma Putu aja kali. Kamu siapa? Saya teh yang ngebajak pesawat ini demi melawan ketidakadilan di Papua. Benar enggak, Dul? Iya. Kami ingin bicara dengan Putu. Gugunya. Mau ngomong apaan sih? Udah ke saya aja nih. Saya AKP Priyono. Kalau mau negosiasi, suruh Putu bicara langsung. Anjing loncat tadi ngomong tadi anggapnya. Tadi anggap aja loncat tadi. Kalau mereka marah beneran gimana, Dan? Kita belum tahu. Dia betul-betul teroris. Atau cuma penumpang yang paksa. Punya lu yang bajak, lu yang ngomong. Aku mang tuh. Bensin ke Jayapura. Lu ngomong. Oke, jadi udah paham ya. Nanti begitu mereka masuk, langsung kita sergap, oke? Masuk, sergap kan? Wakil rakyat gimana? Kita ajak nggak? Ini kebiasaan lagi sidang. Tidur. Halo, saya Putu. Apa kabar, Pak? Pak kita tanya kabar. Langsung negosiasi dong. Baik. Malah akan sangat baik kalau kamu menyerah dan membebaskan Sandra. Baik. Kalau gitu, siap-siap terima Sandra ya. Bebasin Sandra gimana? Biar ada itikat baik loh. Gak ada. Kita bebasin beberapa aja dulu. Gak ada. Abis itu dia tebusan baru.
Kita ajuin dulu baru minta tebusan. Dua aja. Enggak bisa. Kasus. Begini. Perupakan banyak. Lepas dua tidak apa-apa lah. Enggak tua. Yang mana dua orang tuh? Yang muda apa yang? Enggak bisa. Maaf apa kamu? Enggak ada mesin tenaga. Enggak ada mesin tenaga. Mulai sekarang gue yang ambil alih. Diam. Lu diam. Lu bawa si gendut kemana? Lu bawa si lagi pada ngapain sih? Ini lagi baikin pesawat. Kamu yang gendut, ayo ikut. Siapa yang gendut, Mas? Kamu lah, Mas. Siapa lagi di sini yang gendut? Ini saya udah kurusan loh. Tapi kenapa kok bawa-bawa yang gendut-gendut itu? Biar gampang ditembak. Ada yang ngajak saya jadian? Bukan, ditembak jede. Iya, itu mau saya. Iya, nggak cinta juga nggak apa-apa, asal jodohnya. Ditembak. Ada yang mau nembak saya? Suka sama saya? Ini udah lama. Siapa yang mau nembak saya? Perkenalkan. Saya bukan kutu. Saya minta tebusan 5 miliar. Dan jangan lupa bensin untuk ke Jayapura. Dalam 30 menit, jika permintaan saya tidak dikabulkan, saya akan tembak penumpang satu persatu. Tempat ini sudah dikepung. Kamu jangan bercanda. Saya tidak bercanda. Ini saya persiapkan tim gegana. Mana? Silakan turun mobil. Iya, Pak. Kak Raffi ikut deh. Mau kemana? Udah, pokoknya ikut aja. Aduh, sakit dong. Apa lo? Jatuhin pesonnya!
Tenang. Slow. Apa? Segala sesuatu kan kita bisa bicarakan dengan hati yang damai, okay. Pikiran yang tenang. Oke. Gitu. Oh, lu mau main apa? Tenang. Maksudnya kan, santai. Om kan pakai bom. Oke. Sini. 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 Ini kan wakil rakyat. Jadi saya enggak boleh mati. Kalau saya mati, siapa yang ngurusin rakyat, ya kan? Rasain lo. Lu mau enggak tahu? Kalau enggak gua nyakin babinya, ya cuma gua yang bisa ngendin. Hah? Gua lagi. Oke, okay, bagus. Nah. Halo, stop. Lu bikin panik orang ya. Lu mau bunuh orang siapa? Pak. Ini gua. Tolong lepas tuh. Pegangin. Keluar bom juga. Tahan. Aman dan terkendali. Ini buktinya. Sudah di tangan saya. Saudara-saudara, saya ini paling percaya kepada naluri. Karena naluri berkolaborasi dengan dedikasi dan berintegrasi dengan supremasi hukum.
Dan saya pribadi ya tentunya tidak meminta balas tanda jasa, tidak sama sekali. Jadi saya berterima kasih. Apa-apa saya. Ke area aman, Pak. Saya aman. Siapa saya? Mari, Pak. Ke area aman. Kamu kenal siapa saya, kan? Yuk, yuk, yuk. Hei, hei, hei. Hei, pengikutnya kami teh bakal ngebajak kapal selam. Jangan bicara dengan polisi, dong. Hei, demi melindungi ikan paus putih. Hei, 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 hei. Kang, punten, beli tiket kapal selam di mana, Kang? Hei, diam! Tapi kali ini di mana, Ian? Kamu kenal siapa saya? Kamu kenal siapa saya? Mas, itu akan sekarang. Stop! Kalian kenal siapa saya? Aduh, Om, udahlah, Om. Masih sombong aja, Om. Astaga. Saya ini siapa? Dia lupa. Saya lupa betulan ini, saya ini siapa? Aduh, aduh. Om? Ya. Om ini adalah pembina upacara, Om. Siap! Laksanakan! Laksanakan! Om. Om itu penyanyi dangdut, Om. Hitam manis, hitam manis. Ya, hitam manis. Parah. Pandang tajamu. Om itu sebenarnya polisi tidur. Waduh. Waduh, tidur bener. Wah, parah. Waduh. Maaf, Pak. Bapak bisa ikut saya? Tidak bisa. Saya sedang tidur. Terus siapa yang nyuruh Bapak tidur di sini? Tuh. Kalian. Waduh! Tangan saya patah, Pak. Ngecok, kaki gue juga ngecok. Saya udah meninggal, Pak. Bapak telah melakukan penipuan atas nama rakyat. Bapak ikut saya. Tidak bisa. Saya sedang tidur. Bapak itu Matias Mucus. Kan, saya udah curiga. Saya juga bilang apa? Saya pasti Matias Mucus, ya kan? Saya udah feeling saya ini Matias Mucus. Waduh, terima kasih banyak, Pak, sudah mengingatkan saya. Terima kasih banyak, Pak, ya. Silakan, Pak Matias. Oh, tidak bisa. Saya lagi ada stripping sebentar. Aduh. Waduh, ini kursi rodanya kok mini banget ini loh. Bisa nggak? Nanti kamu mampir ke klinik aku ya. Iya. Kebetulan aku ada pet shop. Pet shop? Iya kan aku dokter hewan. Wah, stop. Duh, sampean ini dokter hewan tuh. Iya. Ini obat ini apa yang saya minum tadi, Pak? Oh, Pak, Bapak tenang. Itu obat untuk menghentikan pendarahan. Biasa dipakai untuk hewan. Aduh. Tapi untuk manusia juga bisa. Hewan apa? Ya, hewan seperti sapi, kambing, kucing juga bisa. Susu saya jadi enam. Enggak, obatnya dua. Susunya enam. Tapi obatnya emang benar untuk menghentikan pendarahan secara sementara. Iya, udah. Aku gak jadi kamu mau jelasinnya lewat telepon atau? Ya, telepon terus ketemuan juga nggak apa-apa. Oke, deal. Iya. Bye. Bye-bye. Terima kasih ya. Berkat kamu jadi dibebasin loh. Santai lah, emang udah seharusnya kan? Tadi kan kamu nolongin penumpang. Oh iya, masalah mandanku itu aku mau jelasin sama kamu. Udah, santai aja. Ngapain dijelasin? Maksud aku udah ngerti. Nggak apa-apa, udah santai. Itu kan akhirnya jadi.
Maaf ya Om, dikira aku Om beneran jahat. Oh. Oke, pokoknya selamat pacaran. Dadah. Dadah. Tifa. Tifa itu anak yang lucu ya. Unik sekali dia. Aduh. Oh iya. Apalagi. Take your time. Sandal. Gue tersentuh banget loh, Put. Oh, sampai banyak pesawat demi kita balikan ya, Put. Siapa yang bilang gitu? Aku gak pernah nak bilang gitu. Wah, ada kok rekamannya di IG. Apa? Kita tuh udah putus tau. Kamu sendiri yang bilang. Oh, saya ganggu aku gue lagi. Ya gitu juga, Put. Put. Putuh! Ya, Mbak, saya putuh, Mbak. Saya putuh, Mbak. Saya putuh, Mbak. Foto! Iya, Mbak! Bodo amat! Foto! Sandal. Ngapain kamu di sini? Bukan yang tadi lagi berduaan sama mantan kamu? Jangan tinggal. Enggak, siapa yang tinggal? Kalisa? Tadi kamu ngerasa aneh enggak? Apa ini? Itu pembajak loh, Mbak. Pembajak kayak minta tolong sama Mbak Ladia. Aduh, ada cuma aku aja yang ngerasa aneh ya. Mbak Ladia. Mbak, mau kemana buru-buru banget? Kok enggak bantuin kita dulu? Namanya kenapa? Enggak apa-apa sih, cuman aku tuh sebenarnya masih kepikiran soal gimana caranya si pembajak itu bisa tahu kalau di dalam minumannya ada obat. Ya saya mana tahu lah, Shan. Kamu tuh suka ngarang ya? Tadi aku dapat info dari polisi kalau si pembajak tuh udah ngaku dia punya partner. Dan partnernya itu Mbak Ladia. Emang dasar cowok. Mbak. Kapan sih? Kapan gua tuh bisa dapat cowok yang baik-baik? Mbak, tenang. Mbak, dia tenang dulu, Mbak. Jangan nangis, Mbak. Kenapa gua gak bisa dapat cowok yang benar-benar sayang sama gue? Gua tuh selalu dikecewain sama laki-laki. Gue tuh udah ngasih semuanya yang gue punya kehidupan gue. Lo tau kan, gue tuh gak gampang buat gue jadi pramugari senior. Tau gak lo? Gue tuh udah ini kerja buat keluarga gue. Dan sekarang tuh semuanya harus hancur gara-gara dia. Gue juga gak setuju. Waktu dia bilang dia tuh bakal pakai kekerasan, gue bilang gak mau. Dan dia bilang dia tuh cuma pakai itu buat ancaman doang. Sebentar, saya masih ngomong. Yaudah, Mbak, tenang ya, Mbak ya. Mbak, gimana pun Mbak tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan Mbak ya. Enggak, Shan. Tapi enggak. Iya. Mbak, lo ngerti kan maksud gue kan, Shan? Iya. Sebentar, Mbak. Ini kalian cocok deh. Pacaran, pasangan. Iya, udah lepasin. Mbak Ladia kayaknya ngerusuin kita ya. Hah? Kamu gak lihat tuh tadi Mbak Ladia? Gak stabil emosinya. Dan Mbak Ladia itu selalu salah kalau nilai cowok. Jadi pasti salah juga nilai kamu. Tapi aku gak pernah salah nilai kamu. Emang tadi aku dapet info dari siapa? Polisi kan? Bukan ya? Emangnya bukan? Tidak ada tuh bawaannya deg-degan. Ya mana coba sebentar ya. Ya Pak, lepasin. Saya juga bisa jalan sendiri. Ya nggak usah dipegang-pegang kayak gini. Ya lepasin. Iya Bu. Oke, normal. Terima kasih. Oke, normal kok, Pak. Lo tuh emang kurang ajar ya? Gue tuh udah ngasih kehidupan gue tuh semuanya buat lo, tau nggak? Ini semua tuh gara-gara lo. Gue pikir lo tuh bakal jadi yang terakhir, tau nggak sih buat gue? Kenapa lo tuh kayak gini sih sama gue? Iya, ayah kamu gimana?
Pak. Bunda tidak jadi anak yang berbakti buat Bapak. Bunda tidak nurut sama Bapak. Bunda mau minta maaf. Minta ampun, Pak. Selama ini Bunda tidak mau ikuti kehendak Bapak. Tapi kalau begini jadinya Putu gak mau, Pak. Putu gak mau, Bapak sakit. Bangun, Pak. Putu ikhlas, Pak. Putu pasrah. Bangun, Pak. Pak. Pak, panggil dokter. Dokter! Ini dipanggil, Pak. Dok, tolong dok. Tolong bapak kami, dok. Iya, tenang. Mohon tunggu di luar, biar kami melakukan pemeriksaan. Untung cuma salah paham ya, Bli. Udah, dari awal aku gak percaya enggak kalau beli itu lo bajak pesawat cuma gara-gara cewek. Nah, putus juga. Deh, sejak kapan Bapak sakit? Bapak sakit? Iya, sejak kapan? Ya sakit, Bapak. Kenapa kamu nih? Aku nanya sejak kapan lo? Sejak itu udah beli. Bagaimana Bapak saya? Kondisinya baik. Besok siang sudah boleh pulang. Terima kasih, dok. Ya, sama-sama. Terima kasih, dok. Ya. Ayo, om. Ya, tante, makasih. Silakan. Beli tentu ada di dalam. Oh. Beli. Halo. Akhirnya datang juga. Om Swastiastu. Cakuntala mana? Biasa. Hobinya cuma satu. Apa itu? Telat. Udah. Mari silakan. Ya, ya, ayo, ya, silakan. Tadi bagaimana perjalanan? Ya, lumayan. Halo, Mama. Itu siapa entahlah. Nah. Kok kamu di sini? Santal. Ini dah cewek yang mau dijodohin sama Bli itu loh. Cantik Bli. Syakuntala namanya. Nickname-nya Chantal. Mau enggak? Kalau enggak mau kasih aku aja Bli. Kamu tuh. Kalian saling kenal sayang. Kemarin. Di pesawat. Di pesawat. Dibajak. Udah kenal. Tuh, ini di sini nih. Kayak deket pantai deh. Akhirnya ya. Sweet banget ya. Nggak nyangka loh, kalau akhirnya mereka bisa kayak gini. Makanya bertiga gitu. Dua-duanya saya enggak tahu. Woi, berat. Tawa mulu. Lucu loh. Durasi ini udah mau habis tuh ya. Kalau gitu, sampai berjumpa ya di flight berikutnya. Iya. Salam sama Do. Bye. Ya. Gimana sih gini ya? Ini pembajakan. Hah? Bajak lagi. Aku ingin terbang. 1000 kilo per jam. Jika sampai mentok yang ada di dunia, cari jodoh di bulan. Aku ingin terbang 1000 kilo per jam. Jika sampai mentok yang ada di dunia, cari jodoh di bulan.
nonton berita di rumah, presiden kasih sepeda, sungkeman mama papa, nanya ahemnya mana, tapi aku tetap bernyanyi. Jam hadir di undangan, gak ada gandengan, naik ke pelaminan, selfie sama pasangan, dan aku pun terus bernyanyi. Jam aku ingin terbang.